warga kota Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara dibuat heboh dengan beredarnya video cabul yang dilakukan oleh seorang pria. Dalam video berdurasi 1 menit yang viral itu, seorang pria yang mengenakan helm dan masker melakukan masturbasi di tepi jalan raya sambil memperhatikan sejumlah pelajar yang tengah berjalan. Pria tersebut baru menghentikan aksinya dan langsung pergi meninggalkan lokasi setelah menyadari direkam oleh salah satu korban. Petugas Polres Nias yang melakukan penyelidikan menyebutkan, aksi tersebut dilakukan di Jalan Nilam, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli. Petugas kini juga telah menangkap pelaku yang diketahui berinisial YEH. Terlapor ada melihat tiga orang anak sekolah. Jadi ketika melihat ketiganya itu tiba-tiba terlapor katanya rangsang gitu kan, rasa terangsang. Jadi dia berhenti, selanjutnya terlapor membuka kancing celananya dan dia berhenti ya. Dan dia melakukan onani. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku karena diduga mengalami gangguan kejiwaan.